Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung kini hadir dengan penawaran telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A50s dan Galaxy A30s. Untuk model Galaxy A30s, ia membawa kerekaan skrin 6.4 inci HD+, memori 4GB RAM selain menyertakan 3 kamera utama gabungan 25, 5 dan 8MP. Manakala model Galaxy A50s pula hadir dengan skrin 6.4 inci Full HD+, memori sehingga 6GB RAM dan 3 kamera belakang gabungan 48, 5 dan 8MP. Buat masa ini, tarif pelancaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Google mengumumkan bahawa Android Q akan dijenamakan semula sebagai Android 10. Penjenamaan semula ini dilakukan bagi memperkenalkan rekaan logo terbaru selain menjadikan nama sistem operasi tersebut lebih mudah untuk diingati. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penggunaan nama untuk sistem operasi yang lain kelak. Selain itu, Nokia dilihat bakal hadir dengan peranti terbaru di acara IFA 2019 akan datang. Jenama ini mungkin akan memperkenalkan peranti seperti telefon bimbit yang menjalankan sistem Android Nirsentuh atau edisi baharu Nokia 7.2. Bukan itu sahaja, Nokia turut akan melancarkan peranti Nokia 5G pada tahun 2020 kelak. Huawei dikatakan tidak akan melancarkan telefon pintar dengan Harmony OS dalam tempoh masa terdekat. Setakat ini, Harmony OS hanya akan digunakan pada peranti berhubung keluaran Huawei. Akhir sekali, Apple dijangka akan memperkenalkan HomePod dan AirPods versi baru pada 2020. Untuk HomePod, ia dikatakan hadir dengan saiz lebih kecil serta harga yang lebih mampu milik. Sementara itu, AirPods pula akan membawakan fungsi pembatalan hingar dan perlindungan kalis air pada peranti. Buat masa ini, tarikh pelancaran masih belum diketahui. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.